Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Asti Update ya para sahabat Isat. Sebelumnya untuk kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min semakin semangat tentunya menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Alshad Ahmad dan Katiara Andini nih yang pasti. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir menyapa kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Katiti tentunya. Oke nih para sahabat Isat, langsung saja kita intip apa-apa saja kabarnya di kesempatan kali ini, check it out. Yang pertama kita awali terlebih dahulu dari ucapan birthday selamat ulang tahun atas umur 27-nya Alshad Ahmad nih para sahabat Isat yang terus berdatangan dari para public figure, kenalan dan sanak saudara. Kapebri tim wardrobe dari mamanya Selen mengucapkan happy birthday untuk Papa Shad nih para sahabat Isat. Di situ Kapebri menuliskan, "Happy birthday Alshad Ahmad, wish you the sweetness, selalu buat Tiara Andini bahagia ya." Papa Shad mendapatkan mandat nih para sahabat Isat dari Kapebri supaya selalu buat mamanya Selen bahagia nih. Tentu saja dong siap dijalankan oleh Papa Shad, membuat mamanya Selen setiap saat bahagia. Teshana Shadika mengucapkan happy birthday untuk Papa Shad. Alshad meripostnya, "Thank you Teh Nanas," tulis Papa Shad. Tidak ketinggalan Tiara Andini KW juga mengucapkan happy birthday untuk Alshad nih para sahabat Isat. Kak Aries Hijar Natarya para sahabat Isat, selamat ulang tahun Papa Selen dan Alshad Ahmad. Terlihat di situ IGS-nya Papa Selen tuh bad sekali nih para sahabat Isat ya, sampai titik-titik seperti ini. Mas Daniel yang pastinya selalu satu mobil dengan Papa Shad tentu saja tidak mau ketinggalan dong mengucapkan ulang tahun untuk Papa Shad nih para sahabat Isat spesialnya. Mas Daniel mengucapkan birthday untuk Alshad menggunakan bahasa Sunda nih, "Wilejang tupang tahun at Alshad Ahmad Papa Esan Jinora dan Sele," tulis Mas Daniel di caption unggahan spesial birthday Alshad Ahmad nih. Lanjut ke kabar nomor 2 kita tinggalkan dahulu. Ucapan selamat ulang tahun dari Fawara public figure nih, kita masuk ke momen-momen di konser 25 signing years Teh Ocha featuring Tulus, Katiti dan juga Eka Gustiwana di kesempatan kemarin malam nih para sahabat Isat. Ini adalah updatean yang tidak sengaja Bang Min tinggalkan ya, ketika Katiti bersama dengan Papa Shad turun dari panggung, maksudnya Katiti turun dari panggung sudah disambut langsung oleh Alshad Ahmad nih para sahabat Isat dan juga Papa Shad bersama dengan para tim manajemen lainnya memandu Katiti menuju keluar venue utama konser nih. Mari kita saksikan ya updatean Instagram atau live Instagramnya dari Mama Yosi nih detik-detik selesainya pertunjukan untuk Katiti di konser Teh Ocha. Kemanapun selalu digandeng ya para sahabat Isat Mbak Janset oleh Mas Pawangnya. So sweet sekali, tangannya seperti seolah-olah dilem saja nih, tidak mau terlepas dari Mas Pawang sedetik pun. Begitu juga Mas Pawang tidak mau terlepas dari Mbak Janset sedetik pun juga nih para sahabat Isat. Wow, so sweet sekali ya asupan yang ketinggalan nih judulnya. Kira-kira kemana mereka nih para sahabat Isat setelah konser Teh Ocha? Jawabannya ada di sini ya, di update Fanny Makeup nih. Terlihat di situ Kak Fanny mengupdate dua buah foto kloase after konser Teh Ocha. Dan Kak Fanny menambahkan caption, "Selesai juga hari ini perayaan yang mewah sekali ya kita." Kira-kira maksud dari Kak Fanny ini perayaan apa nih para sahabat Isat, mengingat di rombongan Katiara Andini ada yang birthday. Tentu saja Papa Shad yang sedang birthday nih para sahabat Isat kemarin 25 Juni. Yang dimaksud oleh Kak Fanny perayaan mewah tentu saja perayaan ulang tahun dari Alshad Ahmad ya. Terlihat juga di situ
di baju serta bagian wajah dari papasnya dan Kak Titi. Banyak sekali bekas styrofoam nih, tampaknya memang benar nih bahwa mereka habis perayaan. Mengenai mewah atau tidaknya itu menjadi tanda tanya nih para sahabat teaser. Apakah benar dirayakan dengan mewah atau justru dengan cara sederhana tapi dituliskan oleh Kak Pani secara mewah di caption unggahannya nih? Bagaimana menurut kalian nih para sahabat teaser? Bang Min berpikir sih ini dilakukan secara sederhana ya, namun terkesan sangat memorable karena dirayakan langsung oleh ayangnya sendiri. Ini ulang tahun Papa Chat para sahabat Isat after konser Teh Ocha tentunya. Jadi walaupun terkesan sederhana, namun Papa Syar beserta tim lainnya menganggap itu adalah perayaan yang mewah ya para sahabat Isat, karena dilakukan bersama dengan orang-orang yang spesial nih. Instagram Anggi Anggra ini juga merepost update dari Kavani tersebut. Instagram ini menambahkan caption, "Gemes banget," tulisnya. Alsa Tigerman juga tidak mau ketinggalan merepost apa yang diupdate oleh Cavani tersebut after konser TOCA 25 Signing Years di Kota Pahlawan Surabaya nih. Memang ya, melalui updatean Instagram atau live Instagramnya Mawa Yosi, mereka sepertinya terburu-buru nih para sahabat Isa Team dari rombongan mamanya Selen bersama dengan Papa Sean. Buru-buru, kira-kira mereka mau kemana? Rupanya mereka akan merayakan birthday-nya Alshad Ahmad nih. Di sini Instagram Alsa Tigerman menambahkan caption, "Reposan abis paduan suara ya di tangannya." Memang iya nih para sahabat Isa. Jika kita perhatikan tangan dari Kak Titi seolah-olah sedang paduan suara ya. Ada-ada saja di Instagram Alsa Tigerman. Dan berikut ini adalah beberapa foto di balik layar atau di balik backstage penampilan Kak Titi maupun Papa Chan di konsernya TOCA kemarin malam ya. Di Instagram Teaser Story di sini ditampilkan foto Alshad Ahmad di balik backstage menunggu penampilan sekaligus mensupport ayangnya yang sedang manggung bersama dengan TOCA tentunya nih para sahabat Teaser. Yang pasti Papa Chan selalu berdoa ya semoga penampilan Kak Titi kesempatan kemarin malam berjalan dengan lancar dan tidak ada file sama sekali. Sesi foto bersama dengan para IO event organizer-nya TOCA kemarin malam nih para sahabat teaser. Konsernya TOCA terlihat di situ ada Bang Niko, Papa Chat, Kak Titi bersama dengan para pengunjung atau penonton dari konser TOCA kemarin malam nih para sahabat saya. 25 Signing Years TOCA featuring Kak Titi, NMES Kamaleng dan juga Eka Gustiwana tentunya. Spesialnya foto ini mereka berfoto langsung dengan couple sunset duar nih, couple yang paling dibicarakan di tahun 2022 ini tentunya. Beberapa momen after setelah konser TOCA di Kota Pahlawan Surabaya juga ada di updatean Instagram Panggil Aku Krucil nih para sahabat Isa. Di situ Kak Titi membubuhkan tanda tangan untuk sesuatu yang disodorkan oleh fans nih para sahabat Isa, entah itu album atau semacam poster dari mamanya Selen ya. Kak Titi dengan ramahnya melayani permintaan tanda tangan tersebut. Yang pasti Papa Syad berada di sampingnya setia dong mengawal baby mamanya Selen tentu saja aja nih para sahabat Isan. Apakah kalian melihat dan juga fokus terhadap sesuatu yang ada dengan Kak Tiara Andini? Pertanyaannya untuk kalian semua nih para viewers channel Asti Update. Oke, kalian semua sama dengan Bang Min ya. Kak Titi memang dari kemarin dari gelada resiknya saja di kesempatan sore hari kemarin bersama dengan TOCA sudah menggunakan brand fashion dari Teh Citra Syadika New Michi tentunya nih para sahabat Isan. Kak Titi menggunakan New Michi berlanjut hingga after konser atau setelah konser nih ya di balik backstage sampai mereka di foto Kapani tadi pada saat perayaan birthday-nya Papa Chat. Memang juga menggunakan New Michi dari Teh Citra Syadika nih para sahabat Isan. Mungkin saja ini salah satu yang menjadi tips rahasia Kak Titi bisa tampil prima dan juga tampil all out di konser TOCA kemarin malam karena mendapatkan semangat dari brand fashion yang dipakainya nih.
Canda brand fashion ya para sahabat Isan. Instagram Tiara on stage menyoroti tentang New Michi yang dipakai oleh mamanya Selene. Ada yang pakai baju New Michi nih, kayaknya buat GR sama Teo Ocha. Lancar konsernya ya anak baik. Sekian saja dahulu nih para sahabat Isan untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini. Dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean-updatean yang tidak kalah hangat lainnya. See you di next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.